Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Di kopi-kopi ala-ala suka-suka, suka-suka saya tentunya. Kayaknya ini alat udah lama gak dipakai ya, si Hario Sipon ini. Jadi kalau gak dipakai nanti rusak, jadi harus saya pakai. Makanya karena kemarin eksplorasinya udah lumayan banyak, jadi kali ini saya akan menggunakan sekali lagi Tabodo Coffee. Saya akan menggunakan sipon. Jarang banget saya menggunakan sipon karena sekali lagi bersihinnya lumayan repot. Tapi nggak apa-apa. Sekarang demi udah muazzan, demi mencoba dengan cara lain dan supaya berbeda aja, saya so far sering banget sama Aeropress dan lain-lainnya. Kali ini saya menggunakan sifon. Oke, kita isi air dulu. Isi air dulu, air panas untuk 2 cup. Untuk 2 cup. Up. Oh. Sip. Lalu saya akan menggunakan gramasinya di timbangan 25 gram. Pas 25 gram itu gram. Gilingannya saya setting di 4,5. Saya mau gilingannya agak kasar memang. Setengah ya. Oke. Suara mau maghrib nih, nyalain dulu, taruh dulu deh. Tabodo. Pas ya. Saya tadi menggunakan air panas, jadi memang dia cepat menyeruak. Udah naik semua. Kita tuang kopinya yuk. Diamkan dulu
sebentar aja. Lalu kita matikan, tarik. Sini. Bikinnya cepet sih pakai sifon ini, cuman yaitu bersihinnya lumayan lumayan PR. Sampai habis, yes, habis. Jadi oke, karena ini panas jadi mesti dipegang. Wow. Ini bisa ditaruh segini nih. Cuman kalau kalian takut jatuh, gampang kok. Tinggal di. Nah, tunggingin situ. Takut jatuh ya. Lalu kita cicipin. Oh ya, aromanya. Sedikit dulu aja. Kita cicipin dulu ya. Aromanya khas. Sifon itu punya aroma khas juga. Kalau kalian punya sifon Aeropress, V60, Bialetti, sifon dan lain-lainnya, dia punya aroma khas juga kalau kalian bikin. Nah, tunggu dingin dulu. 2 cup ukurannya. Lalu si apa namanya, si kopinya 25 gram. Ini berpacu dengan suara azan ya. Bentar lagi. Enak. Mantap. Enak juga, lebih manis kalau menggunakan sifon ini ya. Like it. Jadi buat kalian yang mau mencoba, silakan di rumah. Metode saya 25 gram air untuk 2 cup. Dan sifon ini salah satu kelebihannya, kita bisa minum kopi panas lebih lama. Dia sama kayak Hario, Bialetti muka pot, jadi lumayan lebih lama diamnya dibanding saya menggunakan V60 atau menggunakan Aeropress. Jadi ini menahan kopi lebih lama panasnya. Oke, sudah saya menggunakan Aeropress, sudah menggunakan V60, sudah menggunakan Stareso Mirage sorry, dan keempat saya menggunakan sifon. Hasilnya tetap masih enak, jadi memang basic kopinya udah enak. Semoga saya mendapatkan jawaban dari si ownernya Tabu Coffee, kenapa untuk finest quality bin-nya gak homogen ukurannya. Mungkin bisa ada di kolom komen, si ownernya silakan juga menjelaskan ke orang yang mau berniat membeli salah satu kopi yang diminum Jokowi nih ketika dia berkunjung ke Sumatera Utara. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Tabodo. Enak.